Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin Esa Mhan Ema, yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Penegakan Hukum Pusmomal, Kolonel Laut PM Julkipli Pandi, melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto Esa Mh, dan Puspom TNI beserta dan Puspom AU, yang membahas mengenai perkembangan penyelesaian beberapa perkara yang melibatkan TNI dan Polri, bertempat di ruang Kabareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin Esa Mhan Mh, secara resmi menutup kursus penyidik Polisi Militer Angkatan Laut yang diikuti oleh para peserta dari masing-masing perwakilan POM Kotama, Lantamal, dan Lanal. Baik itu secara langsung maupun secara virtual, di mana pelaksanaan kursus telah berlangsung selama 2 bulan di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menyelenggarakan upacara serah terima jabatan Direktur Pembinaan Personel dan Kepala Satuan Penyidik serta pengukuhan jabatan Direktur Pembinaan Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik yang diberlangsung di ruang rapat Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin Esa Mhan Mh. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin Esa Mhan Mh, yang didampingi oleh Kepala Satuan Penyidik Kolonel Laut PM Nurul Fatah Lubis dan Kepala Satuan Penegakan Ketertiban Kolonel Laut PM Hendri A. P. Sinaga, melaksanakan kunjungan kehormatan ke Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta Esa Mh, yang didampingi oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksda TNI Anwar Saadi Esa dan Kepala Bidang Tata Usaha Agung Murdi Wibowo Esa, yang bertempat di ruang Wakil Jaksa Agung Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Edwin Esa Mhan Mh, dengan iring-iringan mobil kawal Puspomal memberikan kejutan kepada anggota kepolisian dalam rangka memperingati HUT ke-76 Bayangkara tahun 2022, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cempaka Putih, Jakarta Utara. Perhatian penuh yang diberikan oleh Dan Puspomal dan jajarannya tersebut adalah sebagai bentuk perhatian dan apresiasi yang tinggi terhadap sinergitas dan kerjasama yang telah terjalin antara TNI dan Polri selama ini. Polisi Militer Lantamal 9 Ambon menyelenggarakan operasi justisi secara gabungan ke tempat hiburan malam di Kota Ambon dengan Sandi Citra Wiratuna. Dalam hal ini, Komandan Pom Lantamal 9, Letkol Laut PM Raka Momon Saputra, A. B.I. Esa M. Krim MTR Opsenang, memerintahkan kepada jajarannya bersama satuan samping antara lain Pomdam Patimura, Satpom Lanut Patimura, dan Propam Polda Maluku untuk memelihara ketertiban serta kedisiplinan prajurit baik dari TNI maupun Polri. Polisi Militer Lantamal 4 Tanjung Pinang mengirim personel untuk mengikuti kegiatan diseminasi hukum humaniter internasional di Aula Yosudarso, Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut diikuti oleh Power Edit POM Lantamal 4, Leda Laut PM Yanu H, yang akan berlangsung selama 2 hari. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama TNI Angkatan Laut dan International Committee of the Red Cross untuk Indonesia dan Timor Leste. Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 30 perwira di bawah jajaran Lantamal 4.